Geger acara pernikahan berubah menjadi duka di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pengantin pria berinisial MR memilih mengakhiri hidup sehari jelang acara pernikahannya. Padahal hari ini, Rabu 28 Desember 2022, seharusnya pria tersebut akan melangsungkan akad nikah. Kepala Desa Amas Sangang, Kecamatan Landrisang, Kabupaten Pinrang, Abdul Rauf membenarkan jika MR hari ini akan melangsungkan akad nikah. Abdul mengatakan MR nekat mengakhiri hidup dengan meminum racun. Almarhum mengakhiri hidup sekitar pukul 5 wita, beberapa jam sebelum akad nikahnya. Dari pantauan Tribun Pinrang, bendera merah putih sudah terpasang di depan rumah MR. Warga sekitar dan tamu undangan juga sudah berdatangan. Di tengah suasana duka, perhiasan dan dekorasi pengantin masih tertempel di setiap sisi rumah. Kepala desa mengatakan calon mempelai perempuan dan laki-laki mempunyai hubungan keluarga. Saat ini tim Inavis Polres Pinrang tengah melakukan olah TKP. Baik, Tribuners, itulah berita Hot News untuk hari ini. Saksikan berita Hot News lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!